Terakhir ketemu sama beliau mengajar di kelas kalian itu kapan? Kemarin sore. Keadaannya ketika itu seperti apa pas dari? Bisa sehat banget, tapi beliau kan ada problem gitu kan. Tapi kayak kita itu selalu ngasih kalian harus semangat ya, kalian tuh nggak boleh patah semangat. Problem maksudnya yang kena? Bukan, kan beliau kan sekarang lagi ada penulisan skopus kan, jadi selalu minta kita doa gitu. Tapi emang dari Hansen itu beliau selalu bilang, semoga saya itu meninggal dalam keadaan yang selamat imah, nggak membebani keluarga gitu. Terus pokoknya selalu ke kita, kalau kalian nanti saya ngasihnya kita sebut ujian, karena kita kan mau ujian juga. Baik banget, sampai kita kalau pagi-pagi nanya, udah pada sarapan belum? Oh, belum ya, ini ibu kasih kalian uang, misalnya jajan ya buat sarapannya, gini-gini. Ketika ada momen ngomong masalah meninggal dalam keadaan selamat imah, itu ketika lagi ada pembicaraan apa? Enggak, beliau tuh lebih kayak apa ya, masih curhat sih, curhat gitu. Terharu, kalian doain ibu ya, semoga habis di traktir, terus kalian cukup doain ibu aja. Doain ibu. Kok selalu ngomong gitu, doain terus. Ada keluhan sakit gitu-gitu enggak, kepala pusing atau gimana? Sebenarnya cuma kayak kecapean aja, sedangnya capek, ibu jatuh habis cuma tapi tetap semangat umur satu ngajarnya. Mungkin sosok almarhum itu jam berapa? Aduh, itu terakhir. Itu jam berapa? Kalau hukum bisnis kan kemarin dari jam 1.10 sampai jam, tapi beliau tuh selalu disiplin orangnya. Tapi kemarin tumben banget tuh langsung hampir jam 3 lebih. Jadi kita kan udah capek kan, biasanya mahasiswa gitu kan capek ngantuk. Tapi beliau masih aja kayak ngejelasin. Tapi bukan ngejelasin sih, kayak lebih kayak curhat gitu. Ibu tuh nanti tanggal segini mau ada pemberitahuan gini gitu-gitu. Jadi kita tuh kayak mau bilangnya berhenti jam tapi gak enak kan sama beliaunya. Tapi tumben banget kemarin tuh beliau sampai jam 3 lebih. Biasanya beliau gak pernah kayak gitu, selalu disiplin waktu. Berarti itu momen terakhir kemarin sore itu ya? Dan kita masih sempat cium tangannya. Ini terakhir kali kita pegang tangan beliau. Terus sebelum pulang juga ibunya ngasih tahu kayak kalau ibu meninggal itu semoga spirit ibu tetap sama kalian. Itu kemarin? Iya kemarin sore bilang itu. Iya, kelas terakhir dia. Momen yang paling gak kalian lupakan ketika sama-sama beliau tuh apa sih? Gak pernah terlupakan. Iya, semuanya. Karena beliau baik banget. Baik. Mungkin kalau kayak beliau tuh kayak orang udah kayak ibu buat kita sih. Iya. Beliau nggak pernah marah. Selagi pun marah pasti nanti pas udah selesai, maaf ya tadi ibu marah-marah ke kalian. Karena ibu lagi ini. Sebagai guru, sosoknya seperti apa bu? Berwibawa, berkarisma, mengayomi sih, mengayomi, menyayang. Ibu tuh selalu senyum, selalu ketawa, selalu semangat terus, semangat terus. Perhatian sama kita semua. Bahkan kadang pertama kali kita masuk itu kan tangan beliau sakit. Itu beliau masih bisa ngajarin kita tapi bilang, maaf ya ibu tangannya lagi sakit. Yeah. Gini. Tapi tetap semangat. Dia semangat. Semangat ngajarin kita. Oke. Okay. Siap. Okay. Terima kasih.